Bila dia tersumbat, dia bermasalah, itu yang kereta korang rasa macam pertukaran gear tu tak lancar, gear rasa berat. So korang tengok dekat depan aku ni, ada banyak barang-barang dalam gearbox kan. Tapi aku tak nak cerita semua benda yang ada kat depan ni. Aku nak cerita kat korang tentang ini. Ini lah yang dipanggil sebagai solenoid valve. Benda ni duduk dia dekat dalam gearbox korang. Dalam gearbox tu duduknya dekat mana? Dia duduk dekat valve body. So dalam setiap gearbox memang akan ada benda ni. Fungsi benda ni adalah untuk mengawal pertukaran gear korang tu. Jadi benda ni dia menggunakan arus voltage yang dikawal oleh TCM untuk pastikan setiap pergerakan gear tu berjalan dengan lancar lah. TCM tu apa? TCM adalah transmission control module. TCM ni ibarat otak untuk gearbox korang tau. So setiap komponen elektronik memang akan ada jangka hayat dalam fungsi dia. Kalau kata solenoid valve korang ni dah bermasalah, itu yang menyebabkan gearbox korang bermasalah. Masalah tu macam mana? Korang rasa sentapan dekat gearbox korang tu, dia rasa menyentap lah. So, solenoid valve ni, kalau yang bermasalah, dia akan ada sepihan bendasing lah. Macam korang boleh nampak ni. Nampak tak? Ada sepihan bendasing dekat situ. Dia macam habuk besi lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi bila benda ni terlalu banyak bendasing, dia akan tersumbat. Bila dia tersumbat, dia bermasalah, itu yang kereta korang rasa macam pertukaran gear tu tak lancar, gear rasa berat. Lepas tu gearbox korang rasa menyentap. Jadi kalau kata korang overhaul korang punya gearbox, barang-barang dalaman dia semua korang dah buka, korang cuci, tapi benda ni korang abaikan, korang tak servis pun, sama juga masalah yang aku sebut tadi tu, memang takkan selesai kalau korang tak servis benda lah ni. Jadi geng, kepada korang yang ada masalah dengan gearbox korang, sama ada gearbox korang tu rasa menyentap ke, pertukaran gear tak lancar ataupun gear rasa menyentap, korang nak check gearbox kereta korang tu, boleh, tak ada masalah. Yang penting korang kena roger kita orang dulu, Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita boleh baik pulih gearbox korang tu.